Sebab prinsip saya bitakrir yakunut takrir. Dengan sering mengulang-ulang lagi dan lagi, maka pengulangan materi agama, materi iman, materi dakwah, materi akhlak, materi ilmu ini akan memberi kesan, meninggalkan kesan yang mendalam dalam kalbu kita yang akan diharapkan menjurus kepada pengamalan, bukan hanya mengilmui, tapi yang terpenting adalah mengamalkannya. Prinsip saya bukan ziyadatul ma'lumat, walakin ziyadatul ma'mulat. Bukan menambah banyak ilmu pengetahuan sudah banyak. Ya, di dalam dada para ulama, para hafiz Al-Quran, dalam kitab Al-Quran, dalam kitab tafsir, kitab hadis. Tapi yang kurang sekarang adalah amalan. Ya, maka oleh karena itu, bapak dan saudara yang saya hormati dan saya muliakan, saya katakan lagi dan lagi. Dan saya ulangi lagi dan lagi. Saya ingatkan lagi dan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana fi hadzal kaun liwaqtin qasir walakin yuhaddidul masir. Allah menciptakan kita di dunia ini liwaqtin qasir. Dengarkan bahasa Arabnya, waqtin qasir, waktunya singkat. Walakin yuhaddidul masir, yuhaddidul masir, waktunya singkat tapi menentukan nasib kita, baik di dunia yang sementara ataupun di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Al-waqtul qasir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina as-sittina was-sab'in. Waktu singkat yang dimaksud seperti yang disabdakan Nabi, umur umatku hanya kisaran 60 tahun, 70 tahun saja. Sedangkan berdasarkan ajal setiap kita, idza ajaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal setiap kita sudah tiba, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dimundurkan. Kalau ajal sudah datang, ajal tidak kenal tua atau muda, tidak kenal sakit atau sehat, tidak kenal kaya atau miskin, tidak kenal mau atau tidak mau. Ajal kita datang, kita harus siap berangkat kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masir setiap kita, masir setiap manusia di dunia, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia akan menjadi ahli surga dengan segala kenikmatannya. Fiha ma la aynun ra'at. Di dalam surga ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam benak kita, yakni luar biasa, di luar imajinasi manusia. Dan sekelompok manusia akan menjadi ahli neraka, bahkan menjadi bahan bakar api neraka. Dikatakan seorang karena dosanya disiksa dalam api neraka atau di neraka, dipakaikan terompah dari bara api neraka, begitu panasnya ubun-ubunnya mendidih. Dia katakan inilah azab yang paling dahsyat dalam neraka, padahal konon itu adalah azab yang paling rendah. Tontonnya mulia, take your choice, silakan pilih. Mau jadi ahli surga ada jalannya, mau jadi ahli neraka ada jalannya. Tentunya mulia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita limaksud. Yang jelas Allah menciptakan kita di dunia ini untuk satu maksud dan tujuan. Ya, maha suci Allah dari menciptakan kita sia-sia, tidak ada target, tidak ada tujuan, tidak ada maksud. Apa dia maksud Allah menciptakan kita? Again and again, lagi dan lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ai liya'rifun, supaya semua manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Diawali ibadah kepada Allah, diawali dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang ada pada kamu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan, melimpahkan nikmatnya ke atas kalian, nikmat zahir, nikmat batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, enggak bakal mampu menghitungnya, apalagi membalasnya. Satu-satunya sikap hidup yang kita minta kepada Allah bukan karena Allah perlu kepada kita, kitalah yang perlu kepada sikap hidup tadi. Apa dia? Menjadi hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah dan kekalkan nikmat, rezeki dan karunia-Ku untukmu. Tuntun yang mulia, cuman perlu digaris bawahi bahwa ibadah bukan hanya sekedar salat di masjid atau puasa di bulan Ramadan atau mengeluarkan zakat, sedekat, infak setiap tahun apabila nisabnya sudah cukup, atau pergi haji berkali-kali, umrah berkali-kali, atau membaca Quran, zikir, doa dan sebagainya. La. Al ulama yaqulun al ibadatu kalimatun jami'atun likulli ma yuhibbullah subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah satu kalimat yang dipakai untuk menyatakan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja gerak dan diam kita, aktivitas kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, gaya hidup kita, pola hidup kita, berdiri kita, duduk kita, tidur kita, makan kita, seluruh aktiviti kita, kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ibadah, dapat pahala, sumber barakah di dunia dan di akhirat buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bagaimana saudara sekalian supaya kita ini dicintai oleh Allah? Jawabnya mudah sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, buktikan cinta kasihmu kepada Allah Subhanahu wa taala by following the manners of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cinta kasih kita kepada Allah dengan mengikuti napak tilas baginda Rasulullah, mencontoh suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi suratihi, surah lahiriahnya, dari ujung rambut, ujung jari tangan, ujung jari kaki, semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contoh dari beliau? Bagaimana arahan beliau tentang rambut? Apa yang ada di atas rambut, di atas kepala? Bagaimana mengurus mata? Bagaimana mengurus kumis? Bagaimana mengurus jenggot? Bagaimana mengurus kuku, jari tangan, kaki? Bagaimana mengurus bulu-bulu yang ada di tubuh? Pakaian apa kesukaan Rasulullah? Warna apa favoritnya Rasulullah? Bagaimana beliau duduk? Bagaimana beliau berdiri? Bagaimana beliau berjalan? Bagaimana beliau di waktu pagi? Bagaimana beliau di waktu siang? Bagaimana beliau di waktu sore, malam? Bagaimana pembagian malam di sisi Rasulullah? Bagaimana Rasulullah dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan sahabatnya, dengan kerabatnya, dengan umat? Pendek kata, ittiba'ur Rasul. Ikut Rasulullah, contoh Rasulullah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Surah sirahnya, bagaimana sirah keyakinan beliau, bagaimana sirah ibadah beliau, bagaimana sirah muamalah beliau, bagaimana sirah muasyarah beliau, bagaimana sirah akhlak beliau, kita semua ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada namanya sunnah sirirah. Sirirah yakni batinur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difikirkan Rasulullah? Konon fikir Nabi itu akhirat. Jasad beliau beraktivitas di dunia sebagai tajir, ya, atau sebagai pemimpin panglima perang, atau kalau kita sebagai dokter, sebagai engineer, sebagai sarjana hukum, sebagai aparat pemerintah, tentara, polisi, seluruh aktivitas kita di dunia, jasad kita di dunia, tapi targetnya akhirat. Fikirnya akhirat. Bagaimana dunia saya ini bisa menjadi penyebab untuk meraih kejayaan di akhirat. Kejayaan di akhirat, Tuan Yang Mulia, Allah sebutkan dalam Quran,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Siapa yang dijauhkan, diselamatkan, dihindarkan, dilindungi dari azab api neraka dan berhasil masuk surga, dialah orang yang berjaya. Itulah dia fikir Nabi. Jasad beliau beraktivitas di dunia, aktivitas apa saja selalu diniatkan, ditargetkan, diupayakan menjadi jembatan untuk mendapatkan kejayaan di akhirat. An-najata minan nar, to be saved from the hellfire, dan al-fawza bil jannah, menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nabi mulia. Itu fikir Nabi. Risaunya apa? Ini sunnah Nabi juga nih. Risaunya Nabi apa? Risaunya Nabi najatal basyariyati kulliha min adzabin nar wa dukhulul jannah. Jadi Nabi itu enggak mikir diri sendiri. Yang penting aku selamat, lu mau selamat terserah kamu. Yang penting aku berhasil jadi ahli surga. Kamu mau jadi ahli surga itu urusan kamu. Enggak begitu prinsip Nabi. Tapi beliau menempuh perjalanan yang menanjak, penderitaan, kesusahan, diludahi, dilempari, dicaci maki, bahkan mau dibunuh, diperangi, hanya karena beliau memikirkan keselamatan mereka. Risaunya, ku anfusakum wa ahlikum nara wa anzir ashiratakal akrabin litundira ummal qura wa man hawlaha, bal qala Allah ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini Nabi kita rahmatan lil alamin, Nabi kita kafatan linnas, maka umatnya juga harus menjadi kafatan linnas, memikirkan seluruh umat manusia safe from the hellfire, terselamat dari azab api neraka dan bisa menjadi ahli surga. Tentunya mulia, inilah tujuan hidup kita. Dan Allah isyaratkan kata-kata setelahnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak minta rezeki kepada mereka, jin dan manusia. Aku juga tidak minta mereka memberi makan kepada saya, sebab Allah yang Maha Pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Artinya apa tentunya mulia? Kalau kita mampu menjadikan 24 jam, 24 hour, our life, kehidupan kita 24 jam semuanya bernilai ibadah, jangan khawatir dengan asbab kehidupan. Makan, minum, kebutuhan hidup, Allah jamin. Kalau ada yang sudah berusaha menjadikan 24 jam kehidupannya sehari-hari bernilai ibadah, tapi ternyata kehidupannya begitu-begitu saja, katakan miskin, katakan papa, tidak ada yang bisa dimakan, gali lubang, tutup lubang. Kalau ada, maka ketahuilah ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya, mungkin Allah tahu. Dan itu pasti, kalau Anda dikasih kekayaan, enggak bakal mampu kau menjadikan kehidupannya bernilai ibadah. Kamu cocoknya jadi miskin sehingga bisa beribadah. Dan ada orang cocoknya dia harus dikasih kaya supaya dia beribadah. Semua ada hikmah, tapi yang pasti itu di dunia. Kadang-kadang sudah kita memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang yang kaya, yang terpenuhi segalanya, tapi ternyata tidak ya di dunia, tapi di akhirat pasti. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful miad, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Tentunya mulia, ini cerita panjang ini ya. Jadi first of all, pertama sekali, kemana kita pergi, come to earth in any condition, jadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, laksanakan semua perintahnya dan ikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada maksud lain lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi untuk mendatangkan segala cita-cita dan harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga maksud hidup, yaitu to be a da'i. Menjadi seorang da'i. Ya. Menjadi seorang da'i yakni Anda di samping memikirkan keselamatan diri sendiri, Anda juga berpikir keselamatan orang lain. Saleh dan muslih. Baik dan mengajak orang untuk baik. Abid dan dai. Ahli ibadah tapi juga ahli dakwah. Ini tuan-tuan mulia, kalau ingin mendapatkan hasil highway bebas hambatan cepat dengan dakwah. Tuan-tuan mulia, ringkas
ada seorang ulama di Makkah, saya pernah dengar nasihatnya, ya Arif, silahul mu'min ad-da'watu ilallah wa silahul da'i ad-du'a. Senjatanya seorang beriman adalah dakwah, dan senjatanya seorang mukmin yang da'i doa. Apabila dia angkat kakinya untuk berdakwah, lalu dia angkat tangannya untuk berdoa, setelah itu Allah akan ambil keputusan hidayah ataupun kebinasaan bagi mereka yang menolak dakwanya. Contoh, jalan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dari Makkah ke Taif. Harapan beliau, Taif, subhanallah, ya cuacanya sejuk, enggak perlu kipas angin, tidak perlu air condition. Luar biasa. Mudah-mudahan mempengaruhi jiwanya orang Taif, lebih lembut, lebih sopan. Tahu-tahu di luar dugaan. Setelah jalan kaki sekian puluh kilo, harapannya diterima, malah ditolak. Enggak puas ditolak, malah diusir. Enggak puas diusir baik-baik, malah suruh preman-preman Taif supaya lempari beliau sampai membuat kaki beliau berdarah-darah, Tuan Yang Mulia. Padahal beliau datang bukan minta sumbangan, bukan minta bantuan, hanya ingin mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, engkau akan berjaya. Maka setelah beliau berjalan kaki untuk berdakwah dengan hasil seperti yang saya katakan tadi, tuan-tuan yang mulia, beliau angkat tangan berdoa. Berdoa juga bukan macam saya, kalau ditolak dakwanya, kurang ngajar ya, mampus kamu. Enggak begitu dakwanya Nabi. Ya Allah, kepada engkau aku leporkan kelemahanku, aku adukan kelemahanku ya Allah, ketidakberdayaanku ya Allah, dan kehinaanku di mata manusia. Ya Allah, asal engkau tidak murka kepada saya tidak peduli. Aku berlindung kepada cahaya arasmu, cahayamu, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari setiap sudut arasmu, daripada engkau murka kepada saya. Setelah beliau berdoa dengan terenyuh seperti yang mulia, langsung tokcer bantuan, tawaran bantuan datang. Malaikat Jibril, Muhammad, gunung-gunung yang di mengawal di Mekah, gunung-gunung Mekah, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawal gunung Mekah, siap dibawa perintah kamu. Kalau kau mau, gunung-gunung itu akan diletupkan, puing-puingnya akan menghancurkan, membinasakan orang Makkah, termasuk orang Taif. Tapi karena jiwa kasih sayangnya Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin, jangan, wahai Jibril, jangan. Mereka bersikap seperti ini karena mereka tidak faham. Seandainya faham, enggak bakal Allahumma hadi qaum, ya Allah, berhidayah kepada kaumku, karena mereka tidak faham. Akhirnya Allah berhidayah kepada orang Taif. Itulah dakwah beliau. Tidak perlu bertahun-tahun. Kalau Nabi Allah menginginkan kehancuran, habis itu orang Taif, habis orang Makkah. Tapi Nabi diutus bukan untuk menjadi sumber penyebab orang masuk neraka, sumber kebinasaan, tapi rahmatan lil alamin. Tentunya mulia, prinsip dakwah saya, terserah mungkin kita berbeda, kita benci kekufuran, benci kesyirikan, benci kemunafikan, benci kemaksiatan, tapi pelaku kufurnya, pelaku kesyirikannya, pelaku kemunafikannya, pelaku kemaksiatannya, kita harus sayangi Allah. Kita harus sayangi mereka dengan mengajak mereka, membujuk mereka, merayu mereka, mengupayakan mereka, las-las doakan mereka, ya Allah, beri hidayah kepada seluruh umat manusia yang kafir masuk Islam, yang Islam belum taat supaya taat, yang sudah taat belum berdakwah supaya berdakwah, dan yang berdakwah supaya istiqamah dalam dakwanya. Ya Allah, tolonglah orang-orang menolong agamamu, ya Allah, bantulah orang-orang membantu agamamu, ya Allah, muliakanlah orang-orang yang memuliakan agamamu, dan masukkanlah kami ke dalam golongan mereka. Tentunya mulia, saya ingin kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari, berprinsip, bersikap, berperasaan seperti perasaan seorang sahabi Rabi' bin Amir, ketika beliau diutus oleh komandan umat Islam untuk berjumpa dengan komandan Persia sebagai utusan untuk berdialog. Komandan Persia mengatakan, kamu kemana, kenapa datang ke sini, lima ajita ilaina, kamu kenapa datang ke sini, datang melancong silakan, negeri kami subhanallah, datang berdagang monggo, pasar kami terbuka buat kamu, tapi ini datang mau perang, gak berimbang.
Sangat tidak berimbang sekalian. Seperti dilecehkan begitu beliau bicara. Saudara, saya datang ke sini bukan dengan kemauan saya sendiri. Walakinallaha ta'athana. Allah lah yang mengutus kami umat Islam. Jadi umat ini umat utusan. Ada nabi, nabi utusan, umat ini umat utusan. Everyone and each of you, setiap kita adalah satu bagian dari umat yang diutus oleh Allah SWT. Umma mab'utha ba'idhuha Allah. Umat utusan yang mengutus adalah Allah SWT. Seorang da'i yang meyakini bahwa dia adalah umat utusan, sekalian, tidak ada kata-kata takut dan risau dalam kamus kehidupannya. Kenapa? Karena Allah yang membackin dia. Musuh sehebat apapun, kalau sudah berhadapan dengan Allah, keok sekalian. Kebutuhan apapun yang kita, Allah akan tunaikan. Nahnu qaumun ibta'athana Allah. Kami adalah satu kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa? Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Supaya kami keluarkan siapa yang Allah kehendaki. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya mengajak, kita hanya merayu untuk mengeluarkan manusia dari menghambakan diri kepada makhluk supaya menghambakan diri kepada Allah, dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia, target dunia yang sempit singkat sementara, kepada siatil akhirah. Dan kami akan menjalankan tugas ini hatta nufdia ila ma'udillah, sampai kami berhadapan dengan janji Allah SWT. Ma'wa ma'udillah, apa dia janji Allah yang kau maksud? Asyhadatu liman mata fi hadzal sabil, mati syahid bagi mereka yang mati dalam perjuangan seperti ini. Mati yang paling mulia, mati syahid memperjuangkan agama. Atau yang umurnya panjang, dia akan melihat al-izzah wal-zafar wal-ghalaba al-adha, kemuliaan, ketinggian derajat dan kemenangan atas musuh-musuh. Jadi tuan-tuan mulia, sekali lagi saya ingatkan dari saya, mari kita coba menjadi seorang hamba Allah yang baik dengan melaksanakan semua perintahnya dalam 24 jam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mari menjadi umat Nabi yang terbaik. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, keselamatan sendiri, tolong pikirkan orang lain. Mulai dari orang yang paling kita cintai, istri yang punya istri, ibu bapa yang masih punya ibu bapa, anak yang punya anak, saudara yang punya saudara, kerabat yang punya kerabat, teman yang punya teman. Fikirkan, upayakan bagaimana kita semua selamat dari azab api neraka dan menjadi ahli surga.